habisin lah, tinggalin. Baik, fluid sudah terdengar pertanda kick-off babak yang kedua baru saja dimulai. Masih disaksikan oleh Bapak Jabat Kecamatan Serpong Utara, Bapak Dalan Esos, Bos Sunardi Jaung, Piki Ramadan yang punya FS Apparel, mengucapkan selamat menyaksikan pertandingan di babak yang kedua. Langsung saja kita menuju ke tengah lapangan pertandingan. Satu lemparan ke dalam bagi kesebelasan tusuk sate. Satu sama skor di babak yang pertama tadi. Apakah di babak yang kedua akan tercipta gol bagi kesebelasan HBB Boy maupun kesebelasan tusuk sate? Ini bola dalam penguasaan pemain tusuk sate. Satu umpan krusif berbahaya. Tidak nantikan berhasil, bola dijauhkan oleh Dedi Agustian. Namun satu upaya yang dilakukan Dedi Agustian, bola mengarah keluar lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam bagi kesebelasan tusuk sate sudah lakukan, dan kini satu peluang tusuk sate berhasil diintersep oleh pemain bertahan dari kesebelasan HBB Boy. Tidak nantikan duel udara, Tanjung menagih duel udara, dan kini tusuk sate berikan. Namun satu kontrol bola yang kurang cepat dilakukan oleh pemain dari kesebelasan tusuk sate sehingga bola negara keluar lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam Dewa sudah lakukan HBB Boy. Ekan cek kuasai bola ke belakang kepada Benjamin. Benjamin arahkan umpan ke depan kepada rekannya. Kembali Benjamin kuasai bola, Sandesong yang dituju berhasil diabadkan oleh Tanjung. Kembali gagal tekanan yang dilakukan oleh pemain HBB Boy. Ini pergerakan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam saja bagi kesebelasan tusuk sate sudah lakukan. Satu perebutan bola terjadi, diberikan oleh pemain tusuk sate, menekan tusuk sate. Ada pelanggaran dilakukan oleh pemain HBB Boy Dedi Agustian terhadap salah satu pemain tusuk sate. Aduh, mengasihkan satu tendangan bebas saja bagi kesebelasan tusuk sate. Tidak nantikan Oji sang pencetak gol dari kesebelasan tusuk sate di babak yang pertama tadi. Hadapi satu tendangan bebas, mundur beberapa langkah ke belakang pagar. Ini pun sudah dilakukan oleh para pemain dari kesebelasan HBB Boy. Konsentrasi kira asasikan Oji, masih Oji, sudah lakukan Oji, berbahaya. Namun berhasil diantisipasi oleh penjaga gawang Sahar Ginaja. Sahar kita jangkirkan umpan kepada Sandai So, berhasil diintersep oleh pemain dari kesebelasan tusuk sate. Kini menekan HBB Boy, kira tatikan beli Budi Gol pindahkan bola ke tengah, namun kembali berhasil bola direbut oleh pemain dari kesebelasan tusuk sate. Satu perebutan kembali terjadi, dan kini kita saksikan masih satu perebutan bola pelanggaran dilakukan oleh pemain HBB Boy terhadap salah satu pemain dari kesebelasan tusuk sate. Tendangan bebas saja bagi kesebelasan tusuk sate sudah lakukan, berhasil diantisipasi oleh Dendi. Dendi kirimkan umpan ke depan, dan kini bola liar menghampiri pemain dari kesebelasan HBB Boy. Pergerakan bola keluar kembali meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam saja bagi kesebelasan tusuk sate. Tidak nantikan inisiatif lakukan tekanan di menit awal babak yang kedua kesebelasan tusuk sate untuk menciptakan gol bagi kesebelasan tusuk sate. Namun kembali gagal, dan kira tantikan kiri kembali satu perebutan bola terjadi. Satu perebutan kiri, Sandai kuasai bola, masih Sandai So, dorong ke belakang kepada Dendi. Namun terlalu deras satu pat yang dilakukan Sandai sehingga bola mengarah keluar lapangan pertandingan. Lempar ke dalam kesebelasan HBB Boy sudah lakukan. Benjamin kuasai bola, terjadi perebutan dengan Adul. Kembali Adendi kurang cepat satu upaya umpan yang dilakukan Dedi Agustian kepada Benjamin sehingga bola mengarah keluar lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam bagi kesebelasan
belasan tusuk sate sudah lakukan. Kembali pergerakan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam kembali bagi kesebelasan tusuk sate. Tidak nantikan sudah lakukan. Satu perebutan bola kembali terjadi. Namun kali ini satu lemparan ke dalam ABB Boy Dedi Agustian yang akan lakukan satu lemparan ke dalam. Masih Dedi Agustian sudah lakukan mengarah kepada Eka Ence. Terjadu Eka Ence. Namun ada sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh pemain tusuk sate terhadap sang pencetak gol dari kesebelasan ABB Boy Eka Ence. Dan kini menghasilkan satu tendangan bebas saja bagi kesebelasan ABB Boy Binyamin. Ada di satu tendangan bebas, mundur beberapa langkah Binyamin. Kemanakah bola akan terarah? Masih Binyamin, masih Binyamin. Sudah lakukan Binyamin. Jinkan kumpan kepada Sandai. Satu tendangan dan kembali kali ini satu peluang. Oh, satu tendangan, satu upaya tendangan yang dilakukan Misbah Araja pasir tipis dari tiang gawang penjaga gawang tusuk sate Ajay. Amanlah gawang sementara bagi kesebelasan tusuk sate. Tendangan gawang sudah lakukan Tajul dan kini tusuk sate bangun serangan dari pemain Ari. Ari kirimkan umpan terlalu tajam. Jadi batu. Terlalu tajam satu upaya umpan kiriman yang dilakukan Arif. Bola mengarah dekat kepada penjaga gawang Sahar Ginajar. Sahar Ginajar kepada Sandai So. Duel udara terjadi dan datang kali ini support Binyamin. Kita nantikan terblok oleh pemain dari kesebelasan tusuk sate Agustian. Dan kali ini kuasai bola kali pemain dari kesebelasan ABB Boy. Berhasil direbut oleh pemain tusuk sate. Menekan tusuk sate dari sisi kiri pertahanan ABB Boy. Namun cukup sila pemain pertahanan dari kesebelasan ABB Boy memotong bola keluar arena pertandingan dan menghasilkan satu tendangan sudut bagi kesebelasan tusuk sate. Bani hadapi satu tendangan sudut, satu kesempatan bagi kesebelasan tusuk sate untuk menciptakan gol. Sudah lakukan Bani, berhasil di heading oleh Dewangga dan satu kemelut terjadi di area kotak penalti dari kesebelasan ABB Boy. Beruntung salah satu pemain dari kesebelasan Asutuk Sate melakukan endspol dan kini gagallah satu upaya tekanan yang dilakukan oleh para pemain dari kesebelasan tusuk sate. Tendangan bebas bagi kesebelasan ABB Boy Sahar Ginanjar yang akan hadapi satu tendangan bebas sudah lakukan mengarah kepada Song dan kita saksikan. Tidak berhasil memanfaatkan satu umpan yang dikirimkan Sandai. Namun sepakannya masih terlalu melebar. Gagal satu upaya peluang yang dimiliki oleh kesebelasan ABB Boy melalui Reja Jauh. Kembali ke pertandingan, Anda kirimkan umpan ke depan kepada Budigo. Berhasil direbut bola oleh pemain dari kesebelasan tusuk sate. Kini tusuk sate menekan, namun bola berhasil dipotong oleh Adendi Agustia. Dan kali ini kepada Ekan C, tercuri kembali oleh pemain tusuk sate. Tusuk sate menekan, tidak saksikan dari sisi kiri pertahanan. Namun tampaknya satu upaya umpan crossing yang kembali berhasil diblok sehingga bola mengarah keluar lapangan pertandingan dan menghasilkan satu tendangan sudut bagi kesebelasan tusuk sate. Sahrul sudah kirimkan kepada Adi. Umpan crossing berbahaya. Namun kita saksikan satu umpan crossing yang cukup baik dilakukan Adul. Namun tidak berhasil dijangkau oleh rekannya. Dan kini bola berhasil dikuasai oleh penjaga gawang Ajay. Kurang cepat satu umpan kiriman yang dilakukan Ajay sehingga bola mengarah keluar lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam sudah lakukan ABB Boy. Kini kuasai bola Bisma ke belakang Ipan Bule. Eka Ence inginkan umpan lebar kepada Reza Jaul. Dan kita saksikan kali ini kalah dalam perebutan bola Reza Jaul. Wasit pergantian pemain ABB Boy Budi Gol keluar 9 masuk Sam 11.
bisa jalan, nggak bisa jalan. Ini bang, nggak bisa jalan bang. Satu tendangan gawang bagi kesebelasan tusuk sate sudah lakukan penjaga gawang aja. Jirkan umpan ke depan dapat pergerakan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam bagi kesebelasan HBB Boy sudah lakukan. Dewangga yang dituju umpan maksudnya kepada Sandel Shaw. Namun pergerakan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam kini bagi kesebelasan tusuk sate sudah lakukan. Kembali bola berhasil dibuang Ipan Bure. Lemparan ke dalam kembali bagi kesebelasan tusuk sate. Jika nantikan sudah lakukan mengarah pendek kepada Adul. Adul kirimkan umpan ke depan kepada Jabar yang dituju. Satu perebutan kembali terjadi. Oh maksud kami Rafli. Rafli kepada Sahrul. Sahrul perebar. Kita saksikan. Harus dilanggar pergerakan yang dilakukan tadi oleh salah satu pemain HBB Boy. Kita saksikan Sam, pemain yang baru masuk melakukan sebuah pelanggaran terhadap salah satu pemain dari kesebelasan tujuh sate dan kini mengasihkan satu tendangan bebas saja bagi kesebelasan tujuh sate. Maka hidup pun sudah dilakukan oleh para pemain HBB Boy. Siapakah yang akan dipercayakan untuk menjadi eksekutor free-kick bagi kesebelasan tusuk sate? Satu peluang bagi kesebelasan tusuk sate untuk menciptakan gol melalui satu eksekusi tendangan bebas yang didapati. Masih konsentrasi, lakukan sudah berbahaya. Namun arahnya masih tipis, kita saksikan dari tiang gawang penjaga gawang Sahar Ginajar. Amanah gawang sementara bagi kesebelasan HBB Boy dan gagal satu peluang yang dimiliki oleh kesebelasan tusuk sate. Satu tendangan gawang bagi kesebelasan HBB Boy sudah lakukan. Sahar kepada Encek, Encek kepada Sam. Masih Sam kuasai bola, masih Sam. Terjadi perebutan bola diberatkan oleh pemain tusuk sate. Kini Adui kuasai bola ke belakang kepada rekan dan kira-kira saksikan kirimkan umpan ke depan terlepas Pinjami. Kali ini satu perebutan bola terjadi dimenangkan oleh pemain HBB Boy. Dewangga, Eka Ence, Dewangga kurang cepat. Satu penguasaan bola yang dilakukan Dewangga, datang support Eka Ence. Namun kembali pergerakan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam saja bagi kesebelasan HBB Boy. Oh pelanggaran tampaknya dilakukan oleh pemain tusuk sate terhadap salah satu pemain dari kesebelasan HBB Boy. Tendangan bebas bagi kesebelasan HBB Boy. Dewangga hadapi satu tendangan bebas yang tampaknya kita saksikan dua orang pemain dari kesebelasan HBB Boy. Dewangga, Benyamin, siapakah yang akan menjadi eksekutor free kick bagi kesebelasan HBB Boy? Pagar hidup pun sudah dilakukan oleh para pemain dari kesebelasan tusuk sate. Dewangga yang hadapi satu tendangan bebas. Konsentrasi Dewangga. Dewangga jauh dari titik sasaran. Satu upaya tendangan bebas yang dilakukan Dewangga, arahnya pasti terlalu melebar dan bola dibiarkan saja keluar meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menghasilkan satu tendangan gawang saja bagi kesebelasan tusuk sate. Sudah lakukan penjaga gawang ajaib kepada Tanjung masih kuasai bola, mendapat bayang ketat dari Sandeso. Kurang cepat satu upaya umpan yang dilakukan Tanjung. Bola mengarah keluar lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam saja bagi kesebelasan HBB Boy. Dedi Agustian yang akan lakukan satu tendangan lemparan ke dalam bagi HBB Boy. Sudah lakukan, mengarah kepada C. Kembali pergerakan bola keluar lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam HBB Boy sudah lakukan. Demi umpan crossing berbahaya. Oh, kita nantikan. Tampaknya kembali menghasilkan dan kartu kuning tampaknya diberikan wasit
Master ada pemain berdan dari kesebelasan Tutup Jate Atanjung akibat protes yang berlebihan, dan kali ini satu tendangan sudut bagi kesebelasan ABB Boy Binyamin hadapi satu tendangan sudut, mundur beberapa langkah Binyamin, masih Binyamin sudah lakukan Binyamin. Terjadi gemuruh di depan gawang dari kesebelasan Tusuk Sate, namun bola berhasil dijauhkan dan dibuat keluar lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam bagi kesebelasan ABB Boy Misma dudakinkan kepada Sandai So, datang kerang ini Superdad. Oh, kita nantikan lagi-lagi terus ancaman datang bagi kesebelasan Tusuk Sate. ABB Boy kini kembali menekan melalui satu eksekusi tendangan sudut, ancaman kali ini kesebelasan ABB Boy, dan kita nantikan siapakah yang akan lakukan. Sudah lakukan. Oh, Sandai So berbahaya, berhasil bola dibuang dan kembali mengasihkan satu tendangan sudut bagi kesebelasan ABB Boy. Belum reda ancaman bagi kesebelasan Tusuk Sate, kini satu tendangan sudut atau lemparan ke dalam tempat bagi kesebelasan ABB Boy. Kita nantikan Dendi yang akan lakukan satu lemparan ke dalam, masih Dendi pendek kepada rekannya dan ya, jelas offset. Kita saksikan Dendi sudah berdiri pada posisi offset dan gagal satu upaya tekanan yang dilakukan oleh kesebelasan ABB Boy, karena Dendi Agustian sudah berdiri pada posisi offset. Tendangan bebas bagi kesebelasan Tusuk Sate. Tanjung sudah lakukan, Yirkan umpan berhasil diheading oleh Binyamin. Binyamin kepada Se, kembali bola liar menghampiri Tanjung. Tanjung kirimkan umpan kepada Japar, namun kembali kali ini Tusuk Sate menekan. Namun satu kontrol bola yang kurang cermat dilakukan oleh pemain Tusuk Sate, dan dikirimkan umpan Sandai So, satu peluang. Dan ada pelanggaran, digaruk tampaknya mukanya pemain dari kesebelasan ABB Boy, sehingga satu pelanggaran dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Tusuk Sate, dan kini satu tendangan bebas didapat di kesebelasan ABB Boy dengan jarak tembak yang sangat ideal, tinggal tergantung pemain yang melakukan eksekutor free kick. Pagar hidup pun sudah dilakukan oleh para pemain dari kesebelasan Tusuk Sate. Dua orang pemain ABB Boy hadapi bola, Binyamin, Sandai Song, dan pagar hidup pun sudah dilakukan oleh para pemain dari kesebelasan Tusuk Sate. Masih berkomunikasi antara Sandai Song dengan Binyamin, dan siapakah yang akan melakukan satu eksekusi tendangan bebas. Sandai Song terlalu lemah, bola membentur barikade yang dilakukan oleh pemain Tusuk Sate, kembali menekan Dewangga, terjatuh Dewangga, namun play on Misbah hirkan umpan. Yang kedua, Reja Jaul berhasil menciptakan gol kedua, memanfaatkan kelegahan barisan pertahanan dari kesebelasan Tusuk Sate, dan kita nantikan unggul 2-1 ABB Boy atas kesebelasan Tusuk Sate di babak yang kedua. Ya, sudah ada wasit. Ya, Reja Jaul sudah ada wasit, biarkan wasit yang memutuskan. Ya, ada sebuah pelanggaran
yang cukup keras. Ya, kartu kuning. Ya, kartu kuning diberikan wasit oleh pemain dari kesebelasan Tusuk Sate Oji. Ya, kembali pertandingan dilanjutkan, sebuah pelanggaran yang cukup keras dilakukan Oji terhadap salah satu pemain dari kesebelasan HBB Boy Reja Gaul. Tendangan bebas sudah lakukan Misbah, mengarah ke kiri kepada Misbah. Misbah, masih Misbah kuasai bola. Umpan crossing, ya. Gawangnya kurang netan. Gawangnya kurang netan. Sundulan yang dilakukan oleh Sandai Song terlalu melebar dan gagallah satu upaya peluang yang dimiliki oleh kesebelasan HBB Boy melalui Sandai Song. Kembali ke pertandingan, Sukuk Sate menegak dan kali ini satu perebutan kembali terjadi. Ina tantikan dan dari satu perebutan kembali terjadi. Harus terhenti pertandingan, harus dihentikan karena kembali Reja Jaul harus terkapar dan harus mendapatkan perawatan dari tim medis. Dirasakan akibat sebuah benturan yang terjadi, apakah dapat bangkit kembali Reja Jaul sang pencetak gol kedua bagi kesebelasan HBB Boy dan terus mendapatkan sebuah perawatan. Ya, sudah dapat bangkit kembali tampaknya Reja Jaul. Keputusan apakah yang akan diambil oleh sang pengadil, drop ball ataukah satu lemparan ke dalam? Ya, drop ball ataukah satu lemparan ke dalam? Oh, lemparan ke dalam tampaknya. Lemparan ke dalam tampaknya dilakukan oleh pemain dari kesebelasan HBB Boy. Ya, kita taktikan lemparan ke dalam bagi kesebelasan HBB Boy sudah lakukan dan kembali pertandingan dilanjutkan. HBB Boy umpan kepada Ekan C, sampai Song kepada C, masih Sen kuasai bola, masih C, Sen ketegak kepada Dewangga. Dijeblok Dewangga sehingga pelanggaran ini tidak pelanggaran dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Atu Suksade dan menghasilkan satu tendangan bebas. Wasit pergantian pemain Atu Suksade, Sahrul keluar 3 masuk Adan 11, kemudian masih dari Atu Suksade Rapli keluar 8 masuk Kobrae 6. Dua pergantian sekaligus dilakukan manajemen dari kesebelasan Atu Suksade untuk mengintensifkan daya gedor mereka setelah tertinggal 1-2 di babak yang kedua. Kini tendangan bebas bagi kesebelasan HBB Boy. Dewangga, Binyamin hadapi satu tendangan bebas. Pagar hidup pun sudah lakukan. Dewangga tampaknya bersiap untuk melakukan tendangan bebas. Dewangga! Kesebelasan Tusuk Sate di babak yang kedua. Sangat keren, sangat indah, sangat cantik gol yang tercipta melalui satu tendangan bebas yang dilesakan Dewangga sehingga bola tidak berhasil diselamatkan oleh penjaga gawang Anjay dan mengubah skor menjadi 3-1 unggul atas HBB Boy, atas kesebelasan Tusuk Sate di babak yang kedua. Semakin menggila permainan kesebelasan HBB Boy di babak yang kedua. 2 gol tercipta di babak yang kedua. Kini HBB Boy menekan. Satu pelanggaran lagi-lagi.
bagi Dewangga menjadi sasaran empuk bagi para pemain dari kesebelasan Tusuk Sate. Berkali-kali harus dilanggar, berkali-kali harus dihentikan pergerakannya Dewangga, dan kini apakah drop ball ataukah tendangan bebas? Tampaknya drop ball saja dilakukan oleh sang pengadil. Jika nantinya drop ball akan dilakukan sang pengadil, akibat pertandingan terhenti. Melihat Dewangga harus terkapar dan drop ball pun sudah dilakukan oleh sang pengadil. Dan kini Binyamin kuasai bola, Dendi kurang cepat Dendi, dan kali ini mendekat Tusuk Sate melalui Adui. Namun bola sudah lebih dulu keluar meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam saja bagi kesebelasan HBB Boy yang terus mendominasi permainan di babak yang kedua. 3-1 belum puas tampaknya kesebelasan HBB Boy. Lemparan ke dalam sudah lakukan Dedi Agustian kepada Ekan Cek, dan kali ini satu perebutan kembali terjadi. Tidak nantikan masihkan terjadi duel, kira dapat masih terjadi satu perebutan. Namun ada pelanggaran dilakukan oleh pemain dari kesebelasan ABB Boy terhadap salah satu pemain. Pergantian pemain dari kesebelasan ABB Boy, jauh keluar 15 masuk Chandra 20. 9 pencetak gol kedua dari kesebelasan ABB Boy, Jaul harus ditarik keluar dan masuk rekan senegaranya Chandra. Dan kini satu tendangan bebas saja bagi kesebelasan Tusuk Sate. Kira nantikan kalim siapakah yang akan menjadi eksekutor pre-kick bagi kesebelasan Tusuk Sate. Satu ancaman melalui satu eksekusi tendangan bebas dari kesebelasan Tusuk Sate sudah lakukan. Wasit pergantian pemain Tusuk Sate, Japar 9 keluar masuk Sayuti 10. Satu upaya peluang melalui satu eksekusi tendangan bebas yang gagal. Arah bola terlalu melebar dan hanya menghasilkan satu tendangan gawang saja bagi kesebelasan ABB Boy. Sahar Ginanjar sudah lakukan mengarah kepada Binyamin. Binyamin kirimkan umpan, satu perebutan kembali terjadi, dimenangkan oleh Sandai. Masih Sandai tercuri oleh pemain dari kesebelasan Tusuk Sate. Ini bola dalam penguasaan pemain Tusuk Sate, satu umpan terjadi perebutan bola, dan kita nantikan berhasil bola dijauhkan oleh Anda. Datang kembali tekanan Tusuk Sate dari sisi kiri pertahanan kesebelasan ABB Boy. Ini berdekat Tusuk Sate, oh cukup baik umpan crossing, namun berhasil bola di Ipan Bule berhasil mengabadkan barisan pertahanan kesebelasan ABB Boy. Ini terlepas Sunday Show, namun kita saksikan kembali bola berhasil diantisipasi oleh pemain dari kesebelasan Tusuk Sate dan kembali berdekat ABB Boy. Namun bola berhasil dibuang oleh Abe, lemparan ke dalam saja Agustian yang hadapi yang akan lakukan satu lemparan ke dalam. Kepadakah bola akan terarah? Kita nantikan masih kali ini Dendi Agustian. Dendi Agustian, masih Dendi mengarah kepada rekannya. Kemudian kali ini berhasil diantisipasi oleh pemain dari kesebelasan Tusuk Sate. Bebas dilakukan oleh Ipan Bule terhadap penjaga gawang Galang Ginanjar. Sahar kirimkan umpan kepada Ekan Cek. Ekan Cek umpan maksudnya kepada Sunday Show. Kembali satu perebutan terjadi, namun kembali pergerakan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam kini bagi kesebelasan Tusuk Sate. Aduh yang akan lakukan, mengarah kepada Badi. Cukup baik pergerakan tadi Badi, kirimkan umpan terobosan, berhasil dipotong bola. Dan kali ini satu lemparan ke dalam saja bagi kesebelasan Tusuk Sate. Kini padakan Tusuk Sate dari sisi kanan pertahanan kesebelasan ABB Boy terus mendekat. Aduh, mengarah dekat kepada Ari. Ari ke belakang, kali ini berhasil direbut bola oleh pemain dari kesebelasan ABB Boy. Kita nantikan Binyamin, kurang cepat umpan yang dilakukan Binyamin. Masih Tusuk Sate menekan Kobrai. Kobrai ke belakang kepada Ari. Masih Ari kuasai bola. Satu umpan Ari terlalu deras.
sehingga bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan dan kembali gagal satu upaya tekanan yang dilakukan oleh kesebelasan. Tusuk Sade, lemparan ke dalam bagi kesebelasan HBB Boy Dendi Agustian yang akan lakukan satu lemparan ke dalam. Masih Dendi sudah lakukan mengarah kepada Song, dan kali ini Tusuk Sate menekan dari sisi kiri pertahanan HBB Boy. Satu perebutan bola terjadi, kita saksikan Binyamin, namun sebuah pelanggaran ataukah lemparan ke dalam bagi kesebelasan Tusuk Sate. Oh, tampaknya satu pelanggaran dan satu tendangan bebas bagi kesebelasan Tusuk Sate. Oh, satu menit tambahan waktu diberikan di pertandingan babak yang kedua sudah lakukan satu heading yang masih terlalu lemah. Hanya satu menit tambahan waktu yang diberikan wasit hanya satu menit tambahan waktu di babak yang kedua dengan keunggulan 3-1 HBB Boy. Akankah mengunci untuk melaju ke partai kuarter final? Satu tendangan gawang sudah lakukan Sahar Ginanjar, namun bola terlalu melebar dan kali ini lemparan ke dalam bagi kesebelasan Tusuk Sate. Kira nantikan terus berpacu tampaknya kesebelasan Tusuk Sate dengan tambahan satu menit tertinggal 1-3 atas kesebelasan HBB Boy di babak yang kedua. Lemparan ke dalam sudah lakukan Tusuk Sate, kini menekan Tusuk Sate. Satu perebutan bola terjadi dan kita nantikan Maho berhasil direbut. Kini Sandai Song kuasai bola, masih Sandai Song kerjasama kepada rekannya, dan kali ini 1-4 kita nantikan Maskah HBB Boy melalui pemain Chandra. Chandra kengkat kerjasama kepada rekannya Ekanche. Datang Sandai Song, dan kita nantikan kali ini satu perebutan terjadi. Sandai Song pelanggaran dilakukan Sandai Song, dan kini satu tendangan bebas. Harus diulang satu sebuah. Sandai Song sudah tinggal. Sandai Song, ya, Ekan Cek untuk menenangkan para rekan-rekannya. Ya, kita saksikan satu tendangan bebas sudah lakukan Tusuk Sate. Kira nantikan kali ini Tusuk Sate menekan melalui pemain Abdan, namun sudah pertandingan babak yang kedua dimenangkan oleh kesebelasan HBB Boy dengan skor 3-1. Maka kesebelasan HBB Boy melaju ke partai kuarter final setelah mengalahkan kesebelasan Tusuk Sate dengan skor 3-1. Terima kasih Pak Camat, terima kasih Bos Caung, terima kasih Bos Vicky Ramadan, terima kasih juga kepada para penonton yang sudah hadir untuk menyaksikan pertandingan pada sore hari ini. Esok datang lagi